Testing, 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 testing mikrofon. Okey, respon. Dengar tak suara cikgu? Mau ada ucup? Dengar, dengar, dengar. Alhamdulillah. Okey, baiklah. Okey, marilah sama-sama kita membacakan Ummul Kitab. Okey, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi washabi ajma'in. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbi ajma'in. Amma ba'du. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum Siti, Ucup, sihat? Ya, cikgu. Alhamdulillah. Okey, alhamdulillah eh. Bukan senang eh bangun pagi, berjuang, okey, nak kelas tambahan pula tu, cuti sekolah pula tu kan. Aduh. Kan sedap kan tidur je membuta kan sampai tengah hari. Ha. Tapi itulah dia belajar-belajar. Sebab kalau nak ikutkan, okey, kita punya sukatan pelajaran ni banyak lagi yang kita belum habiskan dan banyak lagi yang kita perlu cover. Okey. Lebih-lebih lagi kita dah on balik PDPR 3.0. Oh, lagilah kita banyak tertinggal. Jadi untuk pengetahuan anda, kawan-kawan cikgu di sekolah lain sudah sampai bab 6. Ada yang dah bab 8 dah. Ada yang dah habis pun ada. Ha, kalau awak nak tahu. Tapi tak apalah, mereka kawan-kawan cikgu ni bukan apa nama, dia fokus dalam kelas kan. Ha, cikgu pergi mana-mana kursus dah dan sebagainya kan. Tak apalah kan. Okey, baiklah. Jadi hari ni kita santai-santai aje, relax. Awak pun boleh dengar sambil makan kacang botak kan. Ha, sambil makan kepek-kepek raya yang ada, sambil makan biskut-biskut yang ada, biskut raya ada ke dah tinggal habuk dah kan. Ha, tak apa, makan je. Kita santai-santai aje, relax. Hari ni nak, kalau nak ikutkan perancangannya 2 jam. Oh, 2 jam. Oh, habislah. Detik apa otot mata kan. Ha, tapi tak apa, kita relax, kita santai. Okey, penat kita relax kejap kan. Ha, okey, baik. Okey, hari ni hari Isnin, 31 bulan 5, 2021. Okey, esok kita dah mula total lockdown. Ha, kan. Jadi cikgu ambil kesempatan ini untuk menyeru kepada semua pelajar supaya kekal jaga kesihatan dan stay safe kan. Jangan keluar, awak tak boleh keluar. Cikgu ulang balik, jangan keluar. Awak tiada keperluan keluar rumah. Ha, nanti kena tahan dengan penguat kuasa, kena kaum beribu pula tu. Ha. Okey, selamat datang Adam. Adam sihat? Sihat cikgu. Bagus, inilah nama perjuangan. Tiga orang daripada 34 orang. Tiga orang ni berjuang ada di sini. Okey, bagus cikgu, tak cikgu ucapkan. Yang lain, okey, kalau yang lain dengar rakaman ini, maksudnya awak tak masuk kelas tambahan lah. Jadi belajarlah dengan belajarlah dengan sendiri, eh? Apa yang dengan melihat atau menonton rakaman ini. Okey, baik. Tanpa buang masa lah, tak nak membebel panjang kan. Okey, cikgu nak kongsikan skrin cikgu bersama dengan anda sebentar eh. Okey, respon. Nampak tak skrin yang cikgu kongsi? Adam? Nampak, cikgu. Alhamdulillah. Okey, imbas kembali pelajaran pada hari Jumaat yang lalu. Ha, kan? Dan cikgu juga dah upload okay, rakaman tersebut dalam YouTube dan dikongsikan dalam Telegram. Ha, tengok balik okay, pengajaran yang lalu hari Jumaat lepas. Okey, imbas kembali eh, pengajaran hari Jumaat lepas, kita sampai amalan demokrasi dan pengasingan kuasa. Okey,
Jadi kita dah bincang sampai amalan pilihan raya. Jadi cikgu nak sentuh balik apa misi pelajaran bagi topik 3.4 ini. Okey, yang pertama, merasionalkan kedaulatan berada di tangan rakyat dalam amalan pilihan raya. Yang ni kita dah bincang dalam pelajaran hari Jumaat yang lalu. Yang mana, okey, setiap individu warga negara Malaysia mempunyai hak dan tanggungjawab untuk menentukan kerajaan yang mentadbir negara melalui apa? Melalui pilihan raya. Jadi sebenarnya kedaulatan berada di tangan rakyat. Kuasa rakyat menentukan kerajaan mana yang patut ditadbir. Jadi rakyat pilih wakil rakyatnya yang sesuai. Jadi itulah maksud kedaulatan berada di tangan rakyat. Jadi rakyat boleh pilih sama ada nak kekalkan kerajaan yang mentadbir itu atau nak tukar kerajaan yang mentadbir. Jadi tempoh 5 tahun kerajaan ni, kerajaan pentadbir apa? Tempoh 5 tahun kerajaan mentadbir adalah tempoh yang cukup untuk melihat kemajuan dan reputasi kerajaan tersebut. Jadi rakyat akan nilai. Okey, kalau rasa tak bagus, tukar. Kalau rasa bagus, kekal. Macam tu. Alright. Baik. Kita teruskan topik, bukan topik. Okey, masih lagi topik 3.4 tapi sambungannya iaitu kebebasan asasi. Yang ni kita nak bincang. Okey, baik, kita tengok dulu misi pelajaran bagi kebebasan asasi. Okey, tidak murid anda tidak menyalahgunakan kebebasan asasi seperti yang telah ditetapkan dalam perlembagaan. Okey, jom kita bincang soalan ni. Topik ni. Menarik ni. Baik, apakah itu kebebasan asasi? Okey, kebebasan asasi atau hak asasi. Okey. Kebebasan asasi ataupun hak asasi adalah hak yang dimiliki oleh seseorang individu di sisi undang-undang. Ini maksudnya. Boleh buat highlight kat situ. Gariskan. Jadi, dalam perlembagaan negara kita menggariskan kebebasan asasi tersebut. Okey. Jadi, antara kebebasan asasi tersebut ialah kebebasan diri, beragama, pendidikan serta kebebasan bersuara, berhimpun dan berpersatuan. Jadi ada empat. Satu, dua, tiga, empat. Okey. Baik, kita tengok. Negara kita negara demokrasi. Kan? Jadi negara demokrasi ada kebebasan asasi. Okey, jadi kebebasan asasi ni ada empat. Okey, yang pertama kebebasan diri. Tidak boleh sesiapa pun diambil nyawanya. Okey, atau dilucut kebebasan dirinya kecuali mengikut undang-undang. Jadi itulah dia. Setiap warga negara Malaysia ada kebebasan diri. Tak boleh sesiapa pun diambil nyawanya atau dilucutkan kebebasan dirinya. Sebagai contoh, kiranya ada orang bunuh orang lain, kan? Jadi tindakan membunuh orang lain tu adalah salah di sisi undang-undang kerana telah mencabul kebebasan individu itu tersebut. Kalau nak bunuh, nak ambil nyawa orang tu mestilah mengikut undang-undang. Sebagai contoh, dia melakukan jenayah. Okay, contohnya mengedar dadah okay, sehingga boleh dihukum gantung mandatory sampai mati. Itu tak apa. Sebab apa? Sebab ada undang-undang yang memperuntukkan. Okay, satu lagi ialah pihak lain tidak boleh menghalang kebebasan kita nak bergerak ke mana-mana tempat kecuali mengikut undang-undang. Macam sekarang COVID-19, negara kita darurat, kan? So kita tak boleh bergerak bebas sewenang-wenangnya, ada had. Itu tak apa. Sebab apa? Ada undang-undang. Itulah yang pertama, kebebasan diri. Baik, yang kedua. Yang kedua adalah kebebasan beragama. Dalam perlembagaan Islam sebagai agama persekutuan. Namun begitu, penganut agama lain bebas mengamalkan agama dan ajaran masing-masing tanpa ada halangan. Tak boleh halang. Okey, tak boleh halang
orang penganut agama lain atau orang bukan Melayu untuk tidak mengamalkan ajaran dan agama mereka. Ha, tak boleh halang. Okay? Baik, yang ketiga, hak berkenaan dengan pendidikan. Jadi, pendidikan negara kita konsepnya pendidikan untuk semua. Okey, tak kira lah siapa dia, eh, latar belakang agamanya, keturunannya, bangsanya, tempat lahirnya, kaya atau miskin, semua berhak mendapat pendidikan. Walah, okey, penduduk luar negara yang tinggal di negara kita pun boleh memohon untuk untuk belajar di sekolah kebangsaan. Yang ni sebagai contoh, pada tahun 2019 kan, ada pelajar kita ni, pelajar bukan warga negara Malaysia. Okay? Dia ni dah mohon dengan Jabatan Pelajaran Negeri Pahang untuk bersekolah di sekolah kita. Kalau awak nak tahu. Tapi kena bayarlah sejumlah wang sebagai yuran wajib, okay? Ataupun dinamakan sebagai levy untuk belajar di sekolah kerajaan. Okay, ada pelajar nak masuk tu. Sekejap, ketika nak approve Hairatun. Okey, Noh Hairatun, selamat datang, eh. Okey, baik, sambung. Okey, itu tentang pendidikan. Baik, kita tengok pula kebebasan bersuara, berhimpun dan berpersatuan. Sebagai warga negara Malaysia, anda berhak berhimpun, bersuara, okey, dan membentuk persatuan menurut undang-undang dalam perlembagaan. Ha, macam tu. Okey. Tindakan individu yang tidak bertanggungjawab menyalahgunakan kebebasan bersuara, berhimpun dan berpersatuan ini maka menyebabkan negara kita tidak aman, tidak sejahtera, tidak harmoni dan berlakunya pergeseran antara kaum. Sebagai contoh, kalau kita lihat dalam media sosial, yang paling senang kita tengok, seperti Facebook, apa lagi, Instagram, apa saja media sosial yang boleh post secara maya, kita dapat lihat, okay, keyboard warrior ni, okay, bersuara lantang tanpa memikirkan sensitiviti kaum lain, sensitiviti orang lain, aib orang lain, kan, ataupun terus je forward message tanpa menyelidiki sama ada benar ataupun tidak message tersebut. Memang betul kita bebas bersuara, tapi tindakan itu adalah tidak patut ataupun salah di sisi undang-undang. Samalah, macam berhimpun dan berpersatuan. Awak tak puas hati dengan syarikat, kan? Awak berhimpun secara aman di kompleks di depan syarikat. Okay? Tapi kena pastikan bahawa tindakan itu adalah tindakan yang betul. Sebenarnya tak betul. Okay? Awak tak puas hati dengan bos, awak berpikir, okay, awak merusuh di depan kilang, di depan pejabat, sepatutnya jumpa terus bos, berbincang dalam satu bilik mesyuarat, kan? Macam tu lebih baik. Begitu. Itulah dia empat kebebasan asasi berdasarkan Perlembagaan Persekutuan. Jadi kita lihat kriteria kejayaan. Dia kata tidak menyalahgunakan kebebasan asasi seperti yang telah ditetapkan dalam perlembagaan. Okey. Baik. Jadi inilah empat kebebasan asasi yang kita tak boleh salah gunakan. Kesan kalau kita salah guna akan menjejaskan keharmonian kaum, akan mengancam keselamatan nyawa orang lain. Okey, akan menyebabkan pertelingkahan antara agama ataupun lebih teruk lagi rusuhan agama. Okey, akan menyebabkan pendidikan itu mundur, okey. Begitulah kalau kita langgar, okey, kebebasan asasi. Okey, setakat ini pelajar-pelajar ada soalan nak tanya. Okey tak setakat ini? Okey, cikgu buka pada soalan. Silakan. Kalau ada. Silakan kalau ada. Cikgu kak ada soalan? Ada tak soalan? Sila. Respon ada atau tak ada? Okey tak okey? Okey. Ada. Okey? Saya faham. Faham, eh? Faham baguslah, eh? Kalau tak faham tanya Noha, eh, cikgu, eh? Relax je, kita santai je ini, eh? Relax, sedih. Sambil minum kopi pun boleh. Kan? Macam tu. Alright, jom. Okey, jadi maksudnya di sini ialah,
Kebebasan asasi yang termaktub dalam perlembagaan itu sebenarnya tidak bersifat mutlak, okey, tetapi tertakluk pada sekatan yang ditentukan oleh undang-undang yang digubal dalam Parlimen Malaysia. Okey. Jadi cikgu ada tertinggal sini, okey, okay, bersuara, berhimpun secara aman dan membentuk persatuan. Okey. Lupa cikgu nak beritahu tentang kebebasan berpersatuan. Awak boleh berpersatuan, menubuhkan persatuan. Contoh, persatuan peminat motor Y suku jengka. Katakan, boleh daftarkan persatuan hidup, daftarkan persatuan itu, ada pengerusinya, ada apa lembaga kewangannya kan. Ada dia punya apa undang-undang kecilnya. Boleh, tak ada masalah. Persatuan-persatuan yang tidak dibenarkan dalam perlembagaan seperti yang melibatkan fahaman-fahaman radikal, ajaran-ajaran yang sesat yang boleh mengancam keselamatan negara. Itu memang tak boleh lah. Contohnya, okey, persatuan persatuan bekas persatuan bekas-bekas komunis Malaysia. Itu memang tak boleh, memang haram. Atau menghidupkan semula, okey, Persatuan Komunis Malaya PKM. Itu lagilah tak boleh. Macam tu. Okey. Kalau dah faham, kita tengok kat sini. Untuk tujuan tersebut, memastikan kebebasan asasi itu terpelihara, satu Suruhanjaya ditubuhkan, iaitu Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia, Suhakam. Jadi Suhakam ini melindungi hak asasi semua orang di negara ini. Kalau awak katakanlah awak teraniaya, okey, teraniaya, okey, yang kebebasan diri awak tu telah dicabuli tanpa menurut undang-undang, anda boleh melaporkan kepada Suhakam. Okey. Alright, baik. Okey, kalau kita tengok gambar ni, surat khabar surat khabar adalah satu medan untuk kita membebaskan ataupun untuk kita bersuara dan bebas. Okey. Baik. Okey. Kita masuk seterusnya ialah pengasingan kuasa dalam pemerintahan. Okey, jadi untuk topik ini, untuk subtopik ini, anda perlu tahu apakah kepentingan pengasingan kuasa. Apa pentingnya? Baik, pelajar-pelajar sekalian. Okey, baik. Dalam negara kita, adanya institusi yang dipanggil sebagai kerajaan. Ada institusi yang kita panggil namanya kerajaan. Kerajaan yang dipilih ini, okey, kerajaan yang dipilih ini merupakan pilihan rakyat, okey, dalam pilihan raya. Dan kerajaan ini ada kuasa-kuasanya. Dan kuasa-kuasa ini diasingkan kepada tiga badan, okey, iaitu badan perundangan, bahasa Inggerisnya legislative, okey. Okey, badan pelaksana, bahasa Inggerisnya executive, dan badan kehakiman, bahasa Inggerisnya judiciary. Ada tiga badan. Tiga badan inilah membentuk tiga kuasa dalam kerajaan yang tidak bercampur kuasanya antara satu sama lain. Terasing, divide dia punya kuasa. Okey, dan yang mengetuai pemerintahan tersebut adalah Yang di-Pertuan Agong sendiri sebagai ketua utama negara. Macam pelajar-pelajar. Mari kita lihat carta di bawah ini. Ini dia. Okey, tiga badan. Okey. Baik. Okey, badan perundangan, badan eksekutif, badan kehakiman. Okey, di bawah badan perundangan ada satu institusi yang namanya parlimen. Parlimen ada dua komponen dewan. Satu Dewan Negara dan Dewan Rakyat. Okey. Ahli Dewan Rakyat ini dipilih oleh rakyat melalui pilihan raya. Wakil rakyat lah kan, yang digelar sebagai Ahli Dewan Rakyat ataupun Ahli Parlimen. Seperti Muhyiddin Yassin kan. Seperti Ismail Sabri dan lain-lain. Itu adalah badan perundangan. Okey. Aku dah belajar fungsi badan perundangan menggubal undang-undang. Okey, baik.
badan eksekutif. Okay, badan eksekutif ni adalah pelaksana. Okay, diketuai oleh Perdana Menteri. Okay, dan Perdana Menteri itu dibantu oleh barisan. Okay, jemaah menteri. Okay, ataupun kabinet boleh buat catatan situ. Kabinet dalam kurungan kabinet. Dan menteri-menteri ini pula akan mengetuai kementerian-kementerian tertentu. Sebagai contoh, okey, Menteri Kanan Keselamatan. Siapa menterinya? Dato' Ismail Sabri. Ah, macam tu. Kementerian Pendidikan, siapa menterinya? Tan Sri Jidin. Ah, macam tu. Baik. Badan Kehakiman diketuai oleh Ketua Hakim Negara. Okay, kemudian di bawahnya ada struktur mahkamah atasan dan adanya struktur mahkamah bawahan. Jadi inilah carta di pelajar-pelajar. Tiga badan ini kuasanya terasing. Baik, soalannya, mengapakah berlakunya pengawasan kuasa? Apa pentingnya? Inilah kita nak belajar. Inilah misi pelajaran untuk subtopik ini. Okay, baik, jom kita tengok ke surat seterusnya. Badan perundangan. Okey. Baik, highlightkan. Menggubal undang-undang. Okey. Badan perundangan peringkat kerajaan persekutuan ialah parlimen seperti dalam carta tadi, carta di atas. Badan perundangan peringkat kerajaan negeri ialah DUN, Dewan Undangan Negeri. Itu sebabnya semasa pilihan raya anda kena calon, anda kena pilih dua wakil rakyat. Satu wakil rakyat peringkat parlimen, satu wakil rakyat peringkat DUN. Ada dua. Okay? Awak tak ada pengalaman lagi, cikgu baru. Baik. Kita tengok parlimen pula. Parlimen ni adalah satu institusi yang menggubal undang-undang. Okay? Di mana Dewan Rakyat, Ahli Dewan Rakyat dan Dewan Negara bersidang. Okay. Jadi parlimen tu sendiri ada tiga komponen. Ketuanya Yang Bertuan Agong, kemudian ada Dewan Rakyat, ada Dewan Negara, melambangkan demokrasi dan mencerminkan aspirasi rakyat melalui perwakilan yang dipilih. Mudahnya, okey, Dewan Rakyat ni, okey, di situlah wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat bersidang menggubal undang-undang negara. Okey. Jadi parlimen ni dia punya kongsi boleh gubal undang-undang, boleh benda undang-undang berdasarkan persekutuan yang sedia ada. Seperti menyemak dasar kerajaan, meluluskan perbelanjaan kerajaan. Contoh, total lockdown ni kerajaan akan mengumumkan insentif untuk membantu golongan-golongan yang berpendapatan. Jadi di parlimen lah dibentangkan perbelanjaan tersebut. Okey. Baik. Jadi kalau kita tengok di bawahnya ada tu infografik, jadi jelaslah semuanya. Okey. Jadi ada Dewan Negara, ada Dewan Rakyat. Okey. Dia bermula dengan Dewan Rakyat, okey, usul undang-undang kemudian dibahaskan, lepas dibahaskan beberapa kali undang-undang itu pula akan diteliti oleh Dewan Negara pula dan berlaku perbahasan di Dewan Negara kemudian akan terus kepada Yang Bertuan Agong untuk diwartakan atau tidak. Macam tu. Okey. Dia adalah sesi perbahasannya, ada setuju, ada tak setuju, ada sokong, ada bangkang, masing-masing mengeluarkan bahas masing-masing. Okey. Jadi akhbar tu kemudian undi siapa sokong, siapa setuju tak undang-undang tersebut. Macam tu. Okey. Jadi satu proses yang rumit juga sebenarnya sebab berkaitan dengan undang-undang kan. Jadi undang-undang yang dibuat di parlimen ini, yang digubal di parlimen ini namanya akta. Okay? Contoh akta dadah berbahaya, akta rahsia negara, akta kanun kesiksaan. Okay? Alright. Baik, kita tengok pula Dewan Undangan Negeri di bawah. Okay. Baik. Di Malaysia, semua negeri ada DUN kecuali wilayah persekutuan. Okay, di Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya. Okey, baik. Dewan Undangan Negeri ini sultan ataupun yang dipertua negeri kepada negeri yang tak ada sultan. Okey, adalah negeri. Okey,
Kemudian ada speaker dewan atau pengerusi dan ahli Dewan Undangan Negeri. Okey, faham eh? Kalau peringkat parlimen, Yang Tuan Agong sendiri, okey, Yang Tuan Agong sendiri sebagai ketua utama negara, kemudian ada speaker Dewan Rakyat, kemudian ada ahli Dewan Rakyat. Macam tu. Okey, DUN juga sama berfungsi menggubal undang-undang peringkat negeri. Undang-undang di peringkat negeri dinamakan sebagai enactment. Enactment. Untuk Sabah dan Sarawak dipanggil sebagai ordinan. Okey, cikgu ulang balik. Undang-undang digubal di peringkat parlimen namanya akta. Di peringkat negeri di Semenanjung namanya enactment. Okey. Di peringkat di peringkat Sabah dan Sarawak namanya ordinan. Macam tu. Okey, baik. Ada nak tanya setakat ni tentang badan perundangan. Cikgu buka kepada soalan. Silakan. Sila. Sila siapa-siapa boleh, okey. Ada soalan sila. Cikgu terbuka, cikgu buka pada ruang soal jawab. Ada? Okey, Ucup, faham? Setakat ni faham cikgu. Ya, sila. Okey. Lain-lain macam mana Hairatun, okey? Okey tu cikgu. Adam okey. Nak tanya cikgu. Silakan Adam. Jangan malu, jangan segan. Saya tak faham dengan cikgu terang Dewan Undangan Negeri DUN tu. Baik. Dewan Undangan Negeri ni di peringkat negeri. Okey, kan cikgu cakap tadi okey, ke atas sekali. Okey, tengok tentang badan perundangan. Badan perundangan ni ada dua. Satu di peringkat parlimen, satu di peringkat negeri. Okey, peringkat negeri yang gubal undang-undang adalah DUN, Dewan Undangan Negeri. Peringkat negeri tu negeri Pahang. Jadi negeri Pahang ni okey, dia ada Dewan Undangan Negeri Pahang. Di dalam Dewan Undangan Negeri Pahang ada wakil rakyat yang dinama sebagai ahli Dewan Undangan Negeri ADUN. Jadi fungsi ADUN ni atau fungsi DUN ni, Dewan Undangan Negeri, sama mengubat undang-undang tetapi peringkat negeri. Peringkat negeri. Okay, contoh ADUN kawasan Jengka. Okey, YB Ustaz Syahril. Dia adalah ADUN kawasan Jengka bagi Dewan Undangan Negeri Pahang. Jadi dalam masa atau tempoh tertentu dia beliau akan pergi ke Pahang, pergi ke DUN, ke Dewan Undangan Negeri Pahang untuk membahaskan undang-undang di peringkat negeri Pahang. Jadi begitulah. Faham tak apa nama Aikal? Okey tak okey? Cikgu, saya dah faham. Macam tu jadi DUN. Jadi sebenarnya okey, badan perundangan di negara kita ni kita boleh pecahkan satu di peringkat persekutuan namanya parlimen. Satu di peringkat negeri namanya DUN. Jadi begitulah Okey, kalau tak ada apa-apa kira okey, kita sambung. Sambung badan eksekutif ataupun pelaksana. Okey. Baik, nama pun badan pelaksana. Jadi badan ini adalah badan pemerintah yang ada kuasa eksekutif, kuasa pelaksana mengikut Perlembagaan Persekutuan. Okey, baik. Untuk peringkat kerajaan persekutuan dipanggil sebagai jemaah menteri. Contoh kabinet lah. Okey, menteri-menteri tu, jemaah menteri, barisan menteri-menteri dipanggil jemaah menteri ataupun kabinet. Manakala untuk peringkat negeri, okey, dipanggil sebagai majlis mesyuarat kerajaan negeri. Okey, tengok jemaah menteri, kabinet. Okey, terdiri daripada Perdana Menteri dan menteri-menteri seperti Menteri Kewangan, Menteri Pendidikan, Menteri Kesihatan, Menteri Kerja Raya, Menteri Kanan, Keselamatan, menteri-menteri lain-lain. Banyak. Okey, tugas utama jemaah menteri menggubal dasar negara. Tadi undang-undang badan perundangan lain, dasar negara lain.
dan melaksanakan pembangunan negara. Yang ni penting. Penting badan badan eksekutif ni, sebab nama pun badan pelaksana, okey, badan ini melaksanakan pembangunan negara. Okey. Dari segi politik, ekonomi dan sosial. Okey. Perdana Menteri mengetuai Jemaah Menteri memimpin kerajaan dan menjalankan pentadbiran pada peringkat kerajaan persekutuan. Menteri mengetuai kementerian dan melaksanakan dasar kerajaan yang diputuskan oleh Jemaah Menteri. Okey. Anggota Jemaah Menteri berpegang pada prinsip tanggungjawab bersama secara kolektif kepada Parlimen. Kolektif ni bersamalah, secara menyeluruh. Okey. Betul? Okey. Jemaah Menteri, okey, Jemaah Menteri yang dilantik mestilah setuju dengan keputusan yang dibuat oleh Jemaah Menteri. Setuju, kena setuju. Sekarang tak setuju, beliau hendaklah meletakkan jawatan sebagai ahli Jemaah Menteri. Kenapa pula dia tak setuju, kan? Sepatutnya dia setuju, dia Jemaah Menteri. Menteri tak setuju dengan keputusan, dia kena setuju. Okey, dan kita perlu ingat bahawa Jemaah Menteri kan dilantik dilantik daripada parti yang menang dalam pilihan raya. Takkan ahli-ahli tersebut tak setuju dengan dasar yang dibuat oleh parti kerajaan yang memerintah. Okey, kalau tak setuju, dia kena letakkan jawatan sebagai ahli Jemaah Menteri. Okey, itu tentang Jemaah Menteri. Baik, gariskan. Okey, baik, seterusnya. Okey, kita lihat Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri. Ni peringkat negeri, tadi peringkat kerajaan persekutuan. Okey, kuasa eksekutifnya terletak pada sultan atau raja atau yang dipertua negeri. Okey. Jadi di peringkat di Semenanjung Malaysia namanya sebagai Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri ataupun EXCO dalam bahasa Inggerisnya, Executive Council. Okey. Kalau dalam di peringkat persekutuan namanya Jemaah Menteri lah. Barisan Jemaah Menteri. Di peringkat negeri namanya EXCO. Okey. Contohnya YB Syaril, Dato' Sri Shahanizah, eh, siapa lagi? Cikgu tak ingat lagi lah, tak berapa ingat sangat yang peringkat negeri Pahang ni dia punya EXCO-nya. Tapi inilah dia membentuk barisan EXCO. Masing-masing ada tugas masing-masing, portfolio masing-masing. Okey, di Sarawak dan Sabah, dia dikenali sebagai Kabinet Negeri. Pentadbiran kerajaan negeri diketuai oleh Menteri Besar negeri yang ada Sultan, Menteri Besar, dan Ketua Menteri Negeri yang tiada Sultan. Okey, baik. Itu tentang badan eksekutif. Okey, ada nak tanya? Silakan. Ada nak tanya? Silakan. Silakan, tentang badan eksekutif. Ada persoalan-persoalan yang awak tak faham, istilah-istilah yang tak faham, konsep ke. Pastikan dalam minda anda ada okay, what, when, who, how, why. Macam tu. Okay, ada tak cikgu buka ada persoalan untuk badan eksekutif? Ada? Ada tak? Okay tak respon? Ha? Tak ada cikgu. Okay, go. Okay eh? Oh, dahsyat eh. Baguslah kalau okay eh. Semoga kita faham. Sebab periksa, menyebut pasal periksa kan? Cikgu dah dapat tarikhnya, kemungkinan besar tarikhnya ialah pada 21 hari bulan Jun. Sekiranya sekolah dapat dibuka semula, okay, bersemuka lah kan. Jadi kita boleh melaksanakan peperiksaan okay, seperti biasa di dalam kelas. Tetapi sekiranya masih tidak boleh dibuka, kemungkinanlah dia ada dua keadaan. Sama ada secara atas talian ataupun secara home open book test. Ada dua keadaan. Okey, kalau secara atas talian macam ni lah Google Meet ni kan. Berada di tangan awak ni kertas soalan, kan? Cikgu berada di depan, cikgu pantau dari jauh. Okey, dalam masa 2 jam buat kertas 2 katakan. Awak buatlah. Okey, pastikan awak online bersama dengan cikgu kan.
Okay, cikgu kawal di situ. Ataupun buat macam sebelum ni, okay, ujian yang sebelum ni kita jawab secara home open book test. Yang mana ramai yang score kan. Okay, seperti sekolah kita ni, sekolah seperti sekolah elite lah pula dia punya keputusannya. Tapi bagus juga kan, budak-budak ni ataupun awak pun dapatlah belajar kan, walaupun home open book test selama ni tak tahu, tiba-tiba boleh tahu sebab apa, tengok buku kan. Ada juga kelebihannya. Okey, itu tentang soalan tarikh peperiksaan. Okey, 21 bermula . So awak ada masa lagi lebih kurang minggu ni okey, satu hari bulan minggu ni, minggu depan lebih kurang dalam 3 minggu lah, termasuk 3 minggu ni lebih kurang 3 minggu awak nak study. Okey, apa nak study? Semua bab 3-4. Okey, dan juga data 5 tu masuk sampai bab 5. Itu sebabnya dalam cuti sekolah ni 2 minggu ni cikgu nak cover sampai data 5. Sampai bab 5. Kan. Sekarang ni kita nak di akhir bab 3. Lepas tu kita masuk bab 4. InsyaAllah kalau kita naik sekolah 14 bulan sama ada bersemuka atau PDPR, kita sambung sikit lagi sampailah bab 5. Macam itulah. Okey. Topik-topik kertas 2. Okey. Topik-topik kertas 2 cikgu akan beritahu. Topik bukan soalan . Topik-topik fokus untuk awak ulang kaji. Okey, jom kita sambung. Next, badan kehakiman. Okey. Badan kehakiman. Okey, sebelum tu. Di negeri Kelantan pada abad ke-19 sudah ada jemaah menteri. Okey. Ada berapa orang ni? Ada 8 kalau tak silap kira. 8 lah. 8 badan jemaah menteri seperti yang ditunjukkan oleh cikgu ni. Ni dia. Penasihat raja, menteri istana, menteri keadilan, menteri dalam negeri, menteri luar, perbendaharaan, peperangan, pentadbiran dan pengimarahan negeri, dan setiap jemaah tersebut ada tugas ataupun bidang-bidang portfolionya. Baik. Jom. Badan kehakiman dalam bahasa Inggeris judiciary. Okey, senang macam mana nak buat dalam peperiksaan? Okey, mana susah, mana mudah nak tulis? Kehakiman ke judiciary? Kehakiman lah kan, senang nak sebut . Baik. Fungsi badan kehakiman, highlightkan, mentafsir, melaksanakan undang-undang, mentafsir, melaksanakan, mempertahankan undang-undang dalam perlembagaan persekutuan. Okey, itu fungsi badan kehakiman. Okey. Maksudnya mana undang yang nak dibuat, mana-mana undang-undang yang hendak digubal mestilah tidak bercanggah dengan undang-undang perlembagaan persekutuan. Okey, itu sebabnya badan kehakiman ni dia akan check, ni tafsir dia akan semak undang-undang, rang undang-undang ni dia akan semak sebelum dikuatkuasakan. Sebelum diwartakan, undang-undang ni akan disemak oleh badan kehakiman sama ada dia bercanggah ataupun tidak. Okey, kalau dah warta, dia kena melaksanakanlah undang-undang itu. Sebagai contoh dalam kes jenayah kan. Okey, memang ada bukti yang kukuh disabitkan individu itu terhadap kes jenayah, maka hukuman boleh dijatuhkan. Itu melaksanakan undang-undang. Okey, dan mempertahankan perlembagaan persekutuan. Okey, mempertahankan supaya tidak ada yang mencabuli, kena pertahankan betul-betul. Contoh dalam kes pencerobohan di Lahad Datu, Sabah pada tahun 2013, tindakan kumpulan tersebut, kumpulan yang mendakwa dirinya sebagai waris Kesultanan Sulu, tindakan kumpulan tersebut adalah tindakan yang mencabul perlembagaan persekutuan. Apa dia bawa apa? Okey. Mengisytiharkan perang terhadap Yang Tuan Agong. Tu. Dakwaan oleh mahkamah kepada kumpulan ini ialah mengisytiharkan perang terhadap Yang di-Tuan Agong seperti yang termaktub dalam perlembagaan. Macam tu. Baik, kita tengok kehakiman ni. Ni mungkin ramai student tak tahu tentang mahkamah Naik tua mahkamah adalah bayar saman. Okey, kita tengok. Okey.
Ketua Badan Kehakiman ni Ketua Hakim Negara. Kita tahu Ketua Hakim Negara dilantik oleh Yang Bertuan Agong. Okey. Dan kuasa Badan Kehakiman ni dilaksanakan oleh mahkamah. Okey. Dan hakim ni dilantik untuk memastikan keadilan ditegakkan di negara kita. Jadi mahkamah ni, mahkamah hakim tidak mestilah bebas daripada pengaruh kerajaan dan juga pengaruh pembangkang. Dia bebas, dia tak boleh berpihak mana-mana supaya keadilan dapat ditegakkan. So, peranan Badan Kehakiman mengadili pertikaian antara pemerintah dengan rakyat ataupun sesama rakyat. Okey, pertikaian lah, contohnya rakyat dengan kerajaan, sama kerajaan, kerajaan sama rakyat, rakyat sama rakyat. So, pertikaian itu okey diadili oleh mahkamah. Dan mahkamah juga menyelesaikan konflik antara kerajaan negeri dan juga kerajaan persekutuan. Okey. Dan struktur mahkamah dapat dilihat di gambar rajah di sebelah ni, di kanan anda. Okey, tengok. Mahkamah paling tinggi dinamakan Mahkamah Atasan, yang terdiri daripada Mahkamah Persekutuan paling tinggi, di bawahnya rayuan, dan di bawahnya lagi adalah Mahkamah Tinggi Malaya, Sarawak dan Sabah. Manakala mahkamah bawahan, Session dan Magistrate. Sekiranya okey individu dijatuhkan hukuman di Mahkamah Magistrate ataupun Session, boleh membuat rayuan di peringkat mahkamah paling tinggi. Begitu juga sekiranya individu itu dijatuhkan hukuman di Mahkamah Tinggi Malaya, Sarawak ataupun Sabah, boleh meminta rayuan, memohon rayuan. Okey. Baik. Okey. Selain itu, terdapat mahkamah di peringkat negeri, namanya Mahkamah Syariah di negeri-negeri Melayu. Okey, yang mana undang-undang yang dikenali sebagai enactment ni okey dikuatkuasakan ataupun individu yang melanggar undang-undang ini, undang-undang ataupun enactment ini akan di akan didakwa di Mahkamah Syariah. Sabah Sarawak namanya Mahkamah Anak Negeri yang melanggar adat-adat negeri Sarawak dan juga Sabah. Macam tu. Itulah dia pelajar-pelajar. Okey, Badan Kehakiman di Malaysia. Kita ada sambungannya. Seperti yang juga cakap tadi, mesti bebas daripada pengaruh politik, sama ada pro kerajaan ataupun pro bangkang. Tak boleh pro mana-mana. Dia mesti bebas. Okey, supaya menjamin integriti Badan Kehakiman, keadilan sosial untuk kesejahteraan rakyat. Begitulah pelajar-pelajar Badan Kehakiman. Okey, ada nak tanya tak? Silakan. Ada nak tanya? Ada tak? Ada nak tanya? Setakat ni kita dah jelaskan tiga badan. Okey, Badan Eksekutif, Badan Kehakiman dan juga Badan Perundangan. Okey, kita buka soalan. Silakan. Aikal ke, Mawadah ke, Hairatun, Hazirah, Ucup, Hazir, silakan. Mawadah ada? Okey, silakan Mawadah. Silakan. Tadi cikgu kata yang hakim kena bebas daripada pengaruh politik. Ya, jadinya betul. Dia tak boleh pilih kerajaan ke? Maksudnya tak boleh mengundi ke? Macam mana? Okey, baik. Mengundi tu rahsia. Okey. Mengundi tu rahsia. Okey, jadi semua undi rahsia. Jadi kita tak tahu hakim tu undi siapa. Okey, dalam kalau kita belajar dalam bab pilihan raya tadi, kan cikgu cakap dalam pelajaran sebelum ni, undi adalah rahsia. Okey, oleh kerana negara kita ni mengamalkan pemerintahan demokrasi, semua individu di negara kita ni okey ada hak untuk memilih. Semua tak kira siapa, janji dia warga negara Malaysia, dia ada hak untuk memilih menjadi pengundi dan menjadi calon. Ada syarat-syaratnya, termasuklah ketua hakim negara. Siapa-siapa saja. Cuma ketua kita tidak tahu sebab undi itu undi rahsia. Dalam menjalankan tugas, ketua hakim negara tidak boleh pro mana-mana kerajaan ataupun pembangkang. Tak boleh pro kerajaan atau pembangkang. Itu sebabnya
ketua hakim negara dilantik direct dari, terus direct daripada Yang di-Pertuan Agong selepas mendapat nasihat daripada jemaah permenteri. Ha, jemaah menteri dan perdana menteri. Ha, gitulah. Mau ada? Ha, okey. Okey, soalan kedua kalau ada? Tak ada. Ha, tak ada lah eh. Ha, jadi begitulah pelajar-pelajar eh. Kalau awak rasa awak tak puas hati kena saman kan? Eh? Ha, okey. Sebab tak pakai helmet kan? Eh? Memang jelas terbukti kan? Ha, ada dia punya gambar sekali kan? Eh? Okay, congek motor, okay, tak pakai helmet, okay. Lepas tu dijatuhkan bersalah pula oleh mahkamah. Mahkamah apa? Session contohnya. Awak tak puas hati, awak boleh buat rayuan sebenarnya. Walaupun terbukti salah betul lah tu. Tetapi hak anda boleh buat rayuan ke mahkamah paling tinggi. Sediakan duit je lah. Itu sahaja. Kan? Alright. Baik, begitulah dia. Okay, mahkamah. Jadi jangan bimbang. Mahkamah ni lah cikgu cakap tadi. Dia ni yang akan jaga kebebasan asasi, okay? Antara dia akan jaga kebebasan asasi kita ni, ha, antaranya individu tu supaya tidak boleh dicabut nyawanya di semena-menanya, okay? Ha, kebebasan pendidikan, kebebasan berpersatuan, bersuara. Mahkamah ni lah yang akan apa nama mengadili pertikaian tersebut, ha, sama ada individu tu, okay, boleh dikenakan hukuman ataupun tidak, supaya hak kebebasan asasi terbela. Ha, mahkamah lah yang buat keputusan. Jadi kita tak boleh buat keputusan. Okey, sebagai contoh, apabila okay, polis saman compound kita kerana kita langgar SOP COVID-19, tak pakai pelitup muka. Okey? Ha. Okey. Jadi betullah kita bersalah. Okey? Dan sebenarnya awak, kalau awak tak tidak puas hati dengan tindakan penguatkuasa tersebut, awak boleh terus ke mahkamah dibicarakan. Mahkamah yang akan betul putuskan. Tapi selalunya, okey, memang individu yang langgar, memang terang-terang dah ada bukti memang langgar, memang dia akan mengaku kesalahannya, bayar je kompaun tu. Dan kalau mereka kata tak bersalah, nak dibicarakan, silakan. Boleh, ada hak masing-masing. Ada hak masalah. Sebagai contoh kes Nilofa. Ha, panas sikit kan. Nilofa dengan suaminya kan. Merentas negeri ke Nilai Selangor. Kan? Nilai Selangor. Okey, netizen buat aduan, polis buat buka kertas siasatan. Okey. Okey, Nilofa tak mengaku bersalah di mahkamah dan minta dibicarakan. Akhirnya apa berlaku? Tidak disabitkan. Kan? Boleh sebenarnya. Walaupun nampak kan, dan ni rentas negeri. Okey, cuma mahkamah letakkan boleh jatuhkan hukuman tidak mengimbas okay, QR code My Sejahtera di kedai tersebut. Kan? Jadi gitulah. Alright, pelajar-pelajar. Okay, ada nak tanya lagi tentang mahkamah ni? Cikgu sebut pula pasal Nilofa kan. Nilofa band pula cikgu punya rakaman pengajaran. Ni contoh real kan. Okay, minta maaf lah Nilofa ya. Kalau dengar rakaman ni. Baik. Alright. Kalau tak ada apa-apa. Okay. Itulah pelajar-pelajar kepentingannya, kepentingan pengasaskan kuasa. Kalau dan badan ni tidak boleh berkongsi kuasa ataupun mencampuri kuasa-kuasa lain, tak boleh. Contoh badan kehakiman, dia nak juga buat peran, dia nak juga mencampuri urusan badan perundangan, dia nak buat tugas-tugas badan perundangan, tak boleh. Mesti berasing supaya pemerintahan adil dan saksama dapat diwujudkan dan berlakunya konsep semak dan imbang, supaya kuasa pemerintahan tiada sesiapa pun yang menguasai ataupun mengelakkan penyalahgunaan kuasa. Itulah dia pelajar-pelajar, misi pelajaran untuk topik ini, subtopik ini, kepentingan pengasingan kuasa. Haa, macam tu. Baik, okey setakat ini. Boleh teruskan tak? Sikit lagi. Kita nak habiskan 3.5, habiskan bab 3 ni. Lepas tu kita selesai. Okey tak? Okey, cikgu. Boleh follow lagi eh? Okay, kita cuba habiskan bab 3 ni. Okay, kemudian pada kelas akan datang
kita akan buat kelas tambahan lagi. Okey, memanglah dalam tu 2 jam. Tetapi cikgu tak boleh nak buat lama-lama sebab menghadap komputer lama-lama kesan kepada kita punya mata, kan, kesan kepada keletihan dan sebagainya. Jadi kalau nak lama, dia kena break apa 15 minit, 30 minit sebab komputer guna gadget Jadi cikgu buat macam ni lebih kurang 1 jam lebih kelas kita. Okay, kemudian kita selesai, kita buat pula kelas lain pada hari lain. Macam tu kita buat. Tetapi kita buat dengan kerap lah. Okay, baik. Baik, mari kita bincang dan belajar topik seterusnya dalam buku teks. Okay, iaitu keunikan amalan demokrasi berparlimen di negara kita. Okay. Jadi sebenarnya topik ini senang saja. Apakah misinya? Misi. Okey. Pelajar dapat buktikan keunikan tersebut. Okey, senang aja kan? Alright. Apa keunikannya? Dah tulis kat sini. Keunikannya yang pertama, gabungan unsur tradisional dan moden seperti yang telah kita belajar dalam pelajaran yang lalu. Mekanisme semak dan imbang, bukti kedua, unik. Kuasa budi bicara raja, bukti ketiga yang unik. Kerjasama politik, bukti keempat. So ada bukti, ada 4 bukti. Amalan demokrasi berparlimen di negara kita sangat unik. Okey, baik, kita lihat bukti pertama, gabungan unsur tradisional dan moden. Ini ibarat ulang kaji kan? Seperti dalam pelajaran yang lalu, ulang kaji ini. Jadi dalam pelajaran lalu kita belajar ciri tradisional dan ciri moden dalam pemerintahan negara. Okay. Baik, unsur tradisional itu terletak pada kedudukan raja sebagai warisan sosiopolitik masyarakat Melayu. Yang ini kita dah belajar dalam bab lalu. Raja tu kita warisinya sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka ni. Melayu Melaka lagi. Yang mana unsur tradisional tu ada 4. Yang pertama adalah kesultanan ataupun sistem pemerintahan beraja, agama Islam, bahasa Melayu dan kedudukan istimewa orang-orang Melayu. 4 itu unsur tradisional. Moden pula adalah demokrasi berparlimen yang kita ambil contoh daripada terus negara England, iaitu model Westminster England, yang mana ada 3 ciri. Ingat kembali, ulang kaji. Yang pertama, kewarganegaraan. Yang kedua, yang kedua pilihan raya. Dan yang ketiga, cikgu tak ingat. Yang ketiga adalah apa? Yang ketiga mawadah. Cikgu dah tak ingat dah yang ketiga tu. Mawadah. Dia ada 3 kita belajar dalam pelajaran yang lalu. Ciri moden pemerintahan negara kita apa yang ke apa? Persekutuan. Kerajaan persekutuan je. Cikgu pun dah terlupa kan. Cikgu pun terlupa ni. Okey. Dia itulah ciri moden ada 3, ciri tradisional ada 4. Okay. Kerajaan persekutuan, kewarganegaraan dan sistem demokrasi berparlimen. Itu adalah ciri moden. Okey, settle bab tu Ini ulang je ni yang kalau bukti pertama ni. Baik, kita lihat bukti kedua. Mekanisme semak dan imbang, check and balance dalam pentadbiran. Okey, sistem raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen dapat mewujudkan semak dan imbang dalam pemerintahan negara kita. Jadi rajalah selaku ketua utama negara dan ketua negeri yang berkecuali dalam hal politik, ekonomi dan dasar negara. Raja-raja dan Yang Tuan Agong ni akan tegur kerajaan yang memerintah. Dia akan tegur untuk betulkan nasihat tegur kalau kerajaan itu didapati pada hemah baginda sudah tersasar daripada landasan pentadbirannya. So raja yang berkecuali dalam hal politik dan ekonomi ni akan tegur. Seperti yang berlaku sejak tahun kebelakangan ini. So nama dia konsep semak dan imbang. Okey, contohnya Sultan Johor, Sultan Pahang. Okey, dia tegur dia secara terbuka
dalam dalam press statement diraja tegur, okey, ahli-ahli parlimen tegur kerajaan, okey, tegur rakyat, ah ha, tegur rakyat supaya tetap patuh SOP, ha, kan. Ah, itulah dia semak dan imbang dalam pentadbiran. Okey, jadi kuasa yang ada diraja ni dapatlah meredakan konflik yang berlaku dalam demokrasi seperti pertikaian parti politik yang yang pelbagai ideologi dan juga perselisihan antara kaum. Ha, ni cuba cakap ni, tahun-tahun kebelakang dengan ini banyak berlaku pertikaian antara parti politik sehingga bertukar-tukar kerajaan. Okey, dan juga perselisihan antara kaum. Ha, okey. So dia boleh berlaku melalui badan perundangan eksekutif dan juga kehakiman. So dia boleh berlaku di situ. Okey, semak dan imbang. Okey, begitulah pelajar-pelajar mekanisme semak dan imbang. Okey, selain pada raja, badan perundangan eksekutif dan kehakiman sendiri boleh menjadi semak dan imbang. Masing-masing cek masing-masing. Okey, contoh masing-masing cek sebab tiga ni tidak boleh berkuasa mutlak. Okey, masing-masing cek. Oh, eksekutif kau ni jalan tak betul ni, eksekutif ni. Nawak, ha, kan? Masing-masing sentiasa jaga masing-masing. Kau, aku jaga kau, kau dah aku. Ha, macam itulah konsep dia. Semak dan imbang. Ha, okey. Aku tengok kau, aku awasi kau, kau awasi aku. Ha, macam itulah dia. Okey, supaya pentadbiran negara berjalan dengan lancar. Okey, itulah dia ciri bukti kedua. Okey, semak dan imbang. Dan kita lihat bukti ketiga. Kuasa budi bicara raja. Okey, baik. Apakah kuasa budi bicara raja? Okey, kuasa yang boleh dilaksanakan oleh baginda tanpa mendengar atau menurut nasihat ketua kerajaan dalam perkara tertentu. Maksudnya, okey, raja ni, okey, kita faham raja berperlembagaan tidak boleh bertindak sendirian. Okey, baginda mestilah bertindak atas nasihat Perdana Menteri. Okey, tetapi dalam perkara atau hal-hal tertentu, ada kuasa budi bicara baginda yang tak perlu nasihat daripada mereka. Okey, sebagai contoh, dalam soal pelantikan ketua kerajaan persekutuan iaitu Perdana Menteri, ingat balik Sultan Abdullah menjadi Tuan Putera Agong pada ketika itu, kan, baginda memanggil sesiapa sahaja ahli parlimen mengikut budi bicara baginda untuk mendengar, okey, mendengar apa nama pro dan kontra siapa calon-calon yang dinamakan untuk menjadi Perdana Menteri, yang apa apa baginda sendiri akan dengar, okey, pendapat, komen, nasihat. Okey, tetapi yang melantik, yang berkuasanya ialah Yang Pertuan Agong. Ha. Manakala di mekat negeri, sultan atau raja atau yang pertuan negeri berkuasanya untuk melantik ketua kerajaan negeri, iaitu menteri besar lah bagi negeri Melayu, dan negeri yang bukan negeri Melayu, eh, yang tiada raja, ketua menteri lah. Ha. Okey, itu pertama, pelantikan Perdana Menteri dan pelantikan Menteri Besar atau Ketua Menteri. Baik. Okey, seterusnya, okey, baginda juga mempunyai kuasa untuk tidak memperkenankan permintaan pembubaran parlimen. Sebagai contoh, sekarang ni parlimen ni digantung untuk bersidang. Untuk bersidang. Sebab apa? Yang Tuan Agong tidak perkenankan parlimen bersidang. Ha, jadi tak bolehlah buat. Ha. Begitu juga dengan raja lah. Okay. Kuasa budi bicara tidak memperkenankan pembubaran DUN. Ha, okay. Tidak memperkenankan. Baik. Okay. Itulah dia bukti yang ketiga. Kita tengok bukti yang keempat. Kerjasama politik. Okay, baik. Apakah kerjasama politik? Okey, perkongsian kuasa antara kaum berdasarkan prinsip tolak ansur, perundingan, pengorbanan bagi memastikan suara setiap kaum diwakili. Itulah dia kerjasama politik. So, kita tahu bahawa negara kita ni terdiri daripada pelbagai masyarakat ataupun masyarakat majmuk.
Okay, dan masing-masing ada pendapat masing-masing, ada ideologi masing-masing. Ini menyebabkan kesannya pelbagai pertubuhan politik ditubuhkan berasaskan kaum, berasaskan ideologi perkauman. Jadi perlu ada kerjasama politik yang berteraskan prinsip tolak ansur perundingan untuk mencapai satu matlamat. Ini nama dia muafakat. So, pergabungan parti politik membentuk parti yang lebih besar, okay, boleh membentuk kerajaan apabila mereka ini, komponen gabungan ini bertanding dalam pilihan raya. Ha, seperti dalam jadual di sebelah. Terus awak faham kan? Ha, cuba tengok. Okay. Bagai contoh, Parti Perikatan ni pada tahun 1974 adalah terdiri daripada komponen UMNO yang besar, MIC, okay, India, MCA China bergabung membentuk Parti Perikatan dan bertanding dalam pilihan raya umum. Okay. Ditukar nama kepada Barisan Nasional. Inilah maksudnya kerjasama politik. Okay. Terutama dalam pilihan raya umum. Okey, sebagai contoh, pada tahun 1955, gabungan parti berasaskan kaum, UMNO Melayu, MCA China, MIC India dibentuk, namanya Parti Perikatan. Okey, gabungan ini kemudian dikenali dengan nama Barisan Nasional dan parti gabungan ini menang 13 kali dalam pilihan raya umum untuk membentuk kerajaan. Kemudian pada pilihan raya umum ke-14 pada tahun 2018. Okey, kerjasama politik Pakatan Harapan, siapa dia? Keadilan, DAP, Bersatu, Parti Amanah telah membentuk Pakatan Harapan dan menang dalam pilihan raya. Itulah nama kerjasama politik, pelajar-pelajar. Dan berkongsi kuasa lah kan, dalam parti-parti tu berkongsi kuasa. Okey, contoh menteri ni, menteri daripada Parti Amanah dapat portfolio ini. Menteri daripada Parti Bersatu dapat portfolio ni. Dapat menteri ni. Itulah dia perkongsian kuasa. Okey. Alright. Jadi pelajar-pelajar, demokrasi berparlimen merupakan salah satu asas pemerintahan negara. Okey. Okey, konsep raja berperlembagaan pula akan memastikan semak dan imbang. Jadi baguslah pemerintahan negara kita ni, sistem raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen. Okey. Selesai dah bab 3, alhamdulillah. Ada nak tanya tak pelajar-pelajar? Ada nak tanya? Ada nak tanya dah? Dah selesai dah ni bab 3 ni. Buka soalan. Silakan. Nak tanya tentang apa nama unikan tu tadi ke ataupun yang lain sebelum ni. Silakan buka ada soalan. Siapa nak tanya sila. Okey. Okey tak? Okey. Okey. Faham. Faham eh? Bagus. Okey, baik. Kalau dah faham, tak ada soalan. Okey, kita imbas kembali apa yang telah kita belajar dalam bab 3. Okey, tengok muka surat seterusnya lah kan. Alright, jom. Okay, let's see. Okay, so setakat ini kita telah belajar latar belakang pemerintahan beraja dan demokrasi berparlimen ni dia. Okay, ni simple dia sebenarnya, kita dah mudahkan kan. Kemudian begitu juga dengan ni, sejarah dan kedudukan institusi majlis raja-raja. Kalau tersilap cikgu, dua subtopik ini kita belajar di sekolah bersemuka. Yang ini kita masuk start online. Yam Tuan Agong dalam dan Raja dalam Perlembagaan Persekutuan. Kita dah belajar yang ini. Kemudian kita juga telah belajar amalan demokrasi dan pengasingan kuasa tadi hari ini. Dan last tadi kita belajar keunikan amalan demokrasi berparlimen di negara kita. Imbas kembali topik yang telah kita belajar. Okey, jom kita uji sikit minda kita ni, iaitu kita cuba jawab soalan objektif kalau ada. Ini dia. Okey, rujuk muka surat 62, ada 3 soalan di sini. Okey. Boleh tengok muka surat 62. Kalau tak ada buku teks boleh tengok dekat skrin masing-masing. Okey.
Okey, pasti anda pernah melihat Cap Moho ini. Apakah kepentingan Cap Moho tersebut? Cuba jawab. Apa kepentingannya? Tak tahu tengok buku. Apa kepentingan Cap Moho tersebut? Okey, boleh, boleh lah jawab. Boleh. Cikgu nak dengar suara pada anda. Di meluluskan undang-undang. Meluluskan undang-undang yang digubal di parlimen, betul ke? Cek balik, macam tak betul je D tu, meluluskan undang-undang tu yang digubal di parlimen. Melambangkan kedaulatan Raja-Raja Melayu, cikgu. Apa dia? Melambangkan kedaulatan Raja-Raja Melayu. Awak kena buka buku teks yang ada gambar Moho tu, Cap Moho tu kan. Barulah awak boleh, awak boleh jawab soalan tu. Melambangkan kedaulatan Raja-Raja Melayu. Okey, lain-lain. Okey, mau dah apa jawapan awak? D tadi eh? Si. Kalau kita tengok buku teks kan? Kan? Kalau tengok buku, baca buku teks kan? Dia melambang kedaulatan Raja-Raja Melayu. Okey, D tu sepatutnya bukan Cap Moho. Sepatutnya apa? Meluluskan undang-undang yang digubal di parlimen. Sepatutnya siapa? Meluluskan undang-undang. Badan perundangan kan? Meluluskan undang-undang. Meluluskan undang-undang yang digubal oleh parlimen ni adalah ni, apa nama, undang tu lulus lah. Yang mewartakan raja lah kan? Gitu. Jadi D tu salah lah untuk nombor satu tu. Okey, baik. Baik, kita lihat nombor dua pula. Cakna. Okey. Ni soalan ni semua direct je. Okey, ya, senang sangat. Apakah kuasa badan X? X tu apa? Apa kuasanya? Badan apa X tu? Okey. Hey, cari X yang tadi. Baru tadi kita belajar eh. Apakah kuasa badan X? Apa dia belajar-belajar? X. Senang je. Apa jawapannya? B. Meluluskan undang-undang. Are you sure? Are you sure? Menggumbal undang-undang negara. C. C. Menggumbal. Bukan. C bukan. Jawapannya A. Okay. Relax. Steady. Okay. Kalau kita tengok dalam buku teks, dia adalah mentafsir perlembagaan. Baik, meluluskan undang-undang bukan badan kehakiman. Kalau kita tengok buku teks, cuba tengok buku teks sekarang. Okey, dalam buku teks tu dengan jelas menyebut tadi, pelajaran tadi . Okey, badan perundangan dengan jelas menyebut berfungsi menggubal undang-undang. Okey, dekat sini ada perkataan menggubal iaitu C, tetapi dasar negara bukan undang-undang . Dasar negara ni dibuat oleh badan eksekutif, oleh jemaah menteri. Okay. Meluluskan undang-undang ni, yang lulus undang-undang ni Yuan Tuan Agong. Dia yang perkenankan atau tidak. Kan, badan perundangan gubal, bahas.
Tapi sampai ke agung, agung akan tentukan sama ada berkenan atau tidak. Okey. Yang paling tepat ialah okey, mentafsir perlembagaan. Tafsir perlembagaan. Baik. Sebab dalam dalam muka surat 55 dia tak cakap pun meluluskan kan? Mentafsir pun tepat. Membahaskan perbelanjaan kerajaan ni badan perundangan. Okey. Baik, nombor 3. Okey. Boleh jawab. Okey. Oh, senang sangat ni. Apa jawapan? Ucup lah pula Ucup. Apa jawapan awak Ucup? Ucup, apa jawapan? Ucup. Okey, siapa-siapa boleh? Haikal, apa jawapan? Siapa lagi? Nazir. Nazir, Nazir. Ha, jawapan. Jawapan anda? Eh, come on, come on, come on. Kita ada satu lagi ni. Kita nak tengok jawapan. Kita ada latihan yang cikgu nak tanda. Ha, awak tengok macam mana cikgu tanda latihan tersebut. Okay. Okay, apa jawapan awak? Pelajar, mawadah, siapa-siapa je kat situ. Apa jawapan? Hello. Apa jawapan? Azira, Ucup, Nazim, Mawadah, Haikal. Respon, respon. Respon je, salah tak apa, kita belajar. Okey, apa dia? Okey, dalam buku teks. Okey, tengok badan, badan apa ni? Badan mana? Eksekutif ke? Perundangan, badan eksekutif lah, terang. Apa, sudah terang lagi bersuluh, atas tu cakap kan. Apa dia? Hai, confused eh? Kata tu, kata kerja meluluskan, melaksanakan hukuman. Ha, mesti confused kata kerja dah tu. Mengadili habis. Okey. Apa jawapan dia? Cikgu, saya rasa jawapan saya B. B, melaksanakan dasar-dasar negara. Okey, bagaimana dengan yang lain? Itu jawapan Haikal Adam, jawapannya lah B, melaksanakan dasar-dasar negara. Okey, kalau kita tengok betul-betul kat situ, lama sangat ni awak tak jawab ni. Okey, lama awak mikir pula. Okey, jawapan sebenarnya ialah melaksanakan dasar-dasar negara. Sebab ni badan eksekutif, awak kena ingat dasar negara ni digubal oleh badan eksekutif. Dan yang melaksanakan juga badan eksekutif. Dia gubal, dia laksanakan. Dasar-dasar contohnya dasar-dasar tentang pendidikan. Okey. Dan dasar tentang pendidikan. Okey. Untuk C, menggubal undang-undang negara bukan badan eksekutif. Okey, C ni jawapannya badan perundangan. D sudah terang, kita tengok mengadili kan. D ni badan kehakiman. Meluluskan sistem kaya baru ni badan perundangan. Okey. Baik, itulah dia pelajar-pelajar jawapannya kan. Okey, baik. Untuk last sekali sebelum kita tamat, ada lagi kita cikgu nak semak jawapan latihan. Kalau tak silap cikgu Mawadah kot ada bagi jawapan Mawadah kan? Ya, betul. Okey, kejap eh. Kita cikgu nak semak jawapan Mawadah. Saya
Demam Tak apa, tak apa, tak apa. Modah, itulah namanya kita belajar dari kesilapan. Cikgu pun ada kekilafan dan kesilapan. Macam contoh cikgu tak ingat tadi kan? Oh, sudah. Apa pula? Padahal dah baca. Salah manusia kan? Tak perfect. Salah, kita belajar. No hal lah. Okay? Kita manusia memang pun salah eh? Okay. Selalu je buat salah. Okay, jom kita tengok jawapan Mawadah. Okay, sebab Mawadah je lah seorang hantar setakat ni. Tak ada yang lain pun. Okay. Awak guna apa Mawadah eh? Haa, Nur Mawadah. Baik, ha, ini jawapannya. Kita check one by one eh. Okay, cikgu download dulu. Eh. Cikgu akan ulas, cikgu akan tunjuk. Okay, apa yang betul, mana yang salah. Supaya Mawadah dapat manfaat selaku tuan punya badan jawapan ni. Dan juga kawan-kawan kan. Haa, okay. Mau dah seorang je hantar. Mana entah yang lain. Okay. Okay. Tak apalah nak buat macam mana kan. Okay. Alright. Jom. Cikgu download dulu. Okay. Okay. Ha, ni dia. Ada dekat sini. Okay. Tak apa. Cikgu tutup dulu yang ini. Foto 2021. Tutup sebentar. Tutup. Okay. Buka ni. Open. Jangan cikgu buka file yang cikgu save tadi eh. Ya, cikgu ambil pen cikgu ya. Untuk cikgu semak. Okey, di sini. Okay, Chun. Alright. Okay, baik. Cikgu nak besarkan sekejap. Besarkan. Dan boleh tak cikgu tunjukkan? Okay, cikgu padam. Okay, besarkan lagi supaya lebih jelas. Okay, jelas tak? Beritahu, cikgu jelas. Jelas tak ni? Jelas, cikgu. Ah, jelas. Okey. Yang ini adalah latihan yang terakhir cikgu bagi berkenaan dengan konsep raja perperlembagaan eh. Okey. Ini ada dua soalan, 1.4 markah, 1.6 markah. Okey. Baik, kita lihat. Adakah Mawadah dapat markah penuh bagi soalan nombor 1? Okey, baik eh. Okey, 4 markah. Kita nak jawab cikgu pilih. Okay. Buka kurungan. Kita perlu taat setia kepada raja kerana melalui ketaatan kepada pemimpin akan melahirkan rakyat yang bertanggungjawab dan sanggup berkorban untuk negara. Okey, cikgu tutup dekat sini. Okey. Okey, sanggup berkorban. Fakta satu. Satu markah. Okay. Demi mencapai keamanan. Keamanan. Inference. Okay. Inference satu. Satu markah. Okay. Cikgu ambil. Okay. Rakyat yang bertanggungjawab ni tak boleh cikgu bagi markah sebab dia mesti ada pair dia, pasangan. Tanggungjawab apa? Jadi kat sini cikgu anggap tanggungjawab untuk pengorbanan. Ha. Jadi kalau kalau awak nak guna tanggungjawab, awak mesti ada pair dia. Okay? Kalau tak nak, pair tak payah tanggungjawab. Okay? Ha. Akan melahirkan rakyat yang sanggup berkorban. Dah direct terus. Ha. Okay? Ha. Kalau nak guna perkataan tanggungjawab, jangan dia tergantung. Mesti ada pair. Ha. Kalau ada pair dapat markah. Tanggungjawab apa? Bertanggungjawab dalam. Tanggungjawab dalam, bertanggungjawab dalam. Tanggungjawab banyak kan? Ha, okay. Baik, dua markah daripada empat. Selain itu, tahsil kepada raja dapat menjamin kestabilan politik. Okay, tutup di sini. Okay, kestabilan politik fakta baru, fakta dua. Okay, satu markah di sini. Dan kemakmuran ekonomi. Kemakmuran ekonomi. Okay.
huraian 2. Sebab huraian ni kesinambungan pada kestabilan. Bila politik stabil, maka ekonomi menjadi makmur. Kerana wujud muafakat yang baik antara golongan pemerintah dan diperintah. Okey, tutup kat sini. Muafakat, huraian lanjutan, huraian 2B, yakni huraian 2A. Okey, bagus. Bagi memastikan kelancaran pentadbiran negara, kelancaran. Okey, inference 2. So, di sini satu markah, di sini satu markah, di sini satu markah. Ha, okey. So, habis dah hasilnya. Okey. Ha, okey. Jadi, di sini mawadah, awak dapat berapa mawadah? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 dah outstanding. Maksimum 4 markah. Okey, bagus. Ha, okey. Mawadah, awak boleh pecahkan sebenarnya ni, selain itu ni kan, awak boleh pecahkan bentuk perenggan yang kedua kat sini. Turunnya, tap ke bawah. Ha, lebih cantik susunan dia kan. Okey, sebab awak dah, selain itu awak dah awak nak huraikan isi lain daripada perenggan pertama. Okey, isi kedua. Okey, dan awak ni kalau boleh tap ni ke sini sikit. Ha, macam kita buat perenggan. Ha, okey, dia lagi kemas. Ha, okey, ni cadangan cikgu supaya essay kita baik. Okey, tahniah untuk soalan nombor 1. Okey, kita tengok soalan yang kedua. Okey, yang ni kita cikgu nak zoom out sikit supaya dia penuh. Okey. Ah, penuh kot. Boleh kot. Okey, alright. Okey, nampak tak? Yang lain nampak ? Okey. Baik, bagaimanakah anda menunjukkan taat setia kepada raja? Bagaimana ni cara-cara? Okey, ada ni awak sendiri ya, sebagai seorang pelajar. Sebagai seorang pelajar boleh, sebagai seorang warga negara Malaysia boleh. Menunjukkan taat setia kepada raja. Okey, menunjukkan taat setia. Okey, jom. Cara, bagus. Cara saya, dia rujuk pada bagaimana. Cara saya menunjukkan taat setia kepada raja ialah dengan mematuhi arahan yang telah diberikan. Okey, arahan. Fakta 1. 1 markah. Bagi mengekalkan kesejahteraan negara. Ini inference ni, dia tak ada huraian. Boleh juga, kira-kira huraian. Cuba bagi huraian. Huraian 1. Okey, 1 markah. Selain itu, menyokong segala usaha dan dasar negara. Okey, menyokong. Okey, fakta 2. 1 markah di sini. Bagi memastikan. Okey. Bagi memastikan kestabilan politik. Huraian 2, bagus. Ha, sebagai contoh, barulah ada contoh ni. Okey. Sebagai contoh, memberikan kerjasama sepenuhnya untuk menjayakan program. Kerjasama sepenuhnya. C. Yang ni bukan contoh ni. Okey, baik. Contoh, tetapi contohnya tidak konkret. Okey. Contoh, menyokong segala usaha dasar kerajaan. Apa contoh dia? Contohnya terlibat. Okey. Terlibat dalam pematuhan. SOP. COVID-19 dalam tempoh darurat. Dia kena konkret macam tu. Dia kena konkret betul-betul. Contoh ni betul-betul bukti solid. So dekat sini cikgu tak boleh bagi contoh, cikgu bagi huraian. Sebab ada markah ni, isinya ada. Jadi cikgu padam, ni bukan contoh ni. Ini adalah huraian yang kedua. B. Yang atas jadi A. Dapat 1. Program. Pada masa yang sama, menghormati dan menyanjung tinggi raja. Menghormati fakta ketiga. Okey. Seperti menyambut ketibaan baginda dengan meriah. Menyambut huraian 3. Okey. Seterusnya,
menghayati prinsip rukun negara, menghayati fakta empat. Banyak markah dapat ni. Okey. Terutama prinsip kesetiaan pada kerja negara. Contoh empat. Solid. Bagi membangkitkan dan meningkatkan perasaan cinta huraian empat. Okey. Bukan kat sini sepatutnya. Salah parking. Padam. Sepatutnya pada membangkitkan. Mana? Membangkitkan huraian empat. Satu-satu. Tutup ke sini. Contohnya berdiri tegak menyanyikan lagu negaraku. Berdiri tegak C4B. Contoh kedua. Ni contoh pertama. Tutup kurungan. Okey, satu. Berapa? 6 markah. Lebih. Maximum. 6. Begitulah. Okey. Bagus. Mawadah. Bagus. Cuma pesanan cikgu itulah. Kalau boleh, awak asingkan antara isi pertama, isi kedua, isi ketiga. Okey, tak apa. Kadang-kadang kita ni spontannya idea keluar kan. Okey, tapi apabila kita mahir, kita boleh buat macam tu. Tapi sebenarnya dah okey ni. Tapi lebih elok kalau setiap isi-isi itu dihuraikan dalam perenggan. Okey, masuk perenggan baru. Macam tu. Ni bagus ni. Satu lagi cikgu nak puji. Dalam soalan jawapan nombor 2 ni, adanya huraian yang mendalam. Tengok, ada huraian 2A, huraian 2B. Dah mendalam lah ni. Dia ada huraian lanjutan. Bagi contoh yang lebih mendalam. Ada fakta, ada huraian tu dah mendalam, huraian mendalam. Okey, tak ada inference je. Kalau ada inference, dah power dah ni. Okey, itu saja. Walau bagaimanapun, okey, markah yang mawadah dapat adalah 10/10. Okey. Jadi dekat sini cikgu bagilah dia punya okey. Cikgu bagilah dia punya markah dia kan. Okey. Okey, di sini tulis di sini 10/10. Good job. Okey, star. Okey, tangan-tangan cikgu. Hari ni 31 hari bulan 5. 2021. Okay, good job. Okay, cikgu snap gambar ni supaya anda, cikgu letakkan dalam Telegram sebentar. Untuk rujukan anda letak dalam Telegram. Plus. Okay, cikgu send untuk mudahkan rujukan awak. Kemudian untuk soalan kedua pula. Okay. Okay, send dalam Telegram. Settle, alhamdulillah. Okay, dan akhirnya bimbingan semakan dan bimbingan menjawab cikgu tadi, ulasan cikgu tadi, maka habislah telah kita hari ni 1 jam 30 minit lebih kurang. Okay, awak boleh berehat, tunggu makluman cikgu bila kita nak buat kelas semula. Okay, baik. Macam okay hari ni. Oh, dah. Adam, Ucup, Nazir. Okey. Okey. Okey, kita okay. Rehat dah pula dah. Dah satu jam setengah. Okey, harap part 3 selesai. Okey, cikgu akan download ke rakaman pengajaran hari ini dan cikgu masukkan dalam Telegram insya-Allah. Okey, akhir kata marilah kita sama-sama membacakan surah Al-Asr dan juga tasbih Al-Kifarah untuk tutup majlis kita. Bismillahirrahmanirrahim. وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَبَارِكَ وَسَلِّمَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Okay. Okay. Sebelum awak bersurai, cikgu nak pesan, insya-Allah pada hari Kamis ini. Okey, bermula pukul 9 pagi, okey. Sehingga pukul 11 akan ada bengkel pemantapan kebat. Okey, cara-cara kita nak menjawab soalan kebat dalam SPM. Cikgu akan buat bengkel dan seminar khas pada hari Kamis. Pada hari Kamis selama 2 jam sekali terus sekaligus.
bengkel dan seminar. Seminar satu jam lebih kurang, bengkel satu jam lebih kurang. Okay, sekaligus kita buat. Okay, jadi kita akan buat secara Google Meet lah. Dan cikgu rakam pengajaran ini. Okay, dan cikgu tak pasti adakah bengkel ini akan akan disertai oleh orang lain atau pelajar sekolah lain. Tapi kalau awak nak kongsikan pautan ni untuk rakan-rakan anda lain, boleh, tak ada masalah. Cikgu fokuskan pelajar sekolah kita dulu. Okey. Okey. Baik. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas ditangguhkan. Okey, jumpa lagi. Terima kasih, cikgu. Sama-sama. Terima kasih, cikgu. Sama-sama.